Kali ini kita akan melakukan penarikan makhluk astral yang akan ditarik oleh Ustadz Muhammad. Silakan Ustadz. Baik-baik ya. Jenis apa ini? Jenis apa? Ular. Dari mana? Tempat kamu di mana? Tunjuk pakai tangan. Mana ularnya? Sungai. Pernah menampakkan diri. Kenapa menampakkan diri? Kenapa kamu menampakkan diri? Untuk menakuti siapa? Kenapa menakut-nakuti? Sudah mengganggu. Berapa ekor ular di situ? Banyak. Nah, ularnya banyak. Yang paling besar siapa? Kamu. Yang paling besar ularnya? Kamu. Hah? Bukan. Kamu bukan paling besar. Ada lagi yang besar. Kamu nomor berapa? Hah? Yang paling besar nomor berapa? Nomor berapa paling besar? Hah? Nomor berapa? Yang paling besar nomor berapa? Nomor berapa? Nomor tiga. Saya mau bicara dengan yang nomor tiga ya. Saya panggilkan ya. Kamu keluar dulu. Saya panggilkan nomor tiga. Pimpinan kamu tuh ya? Iya. Santai. Kamu ular ya? Jenis ular? Iya. Yang paling besar? Iya. Pimpinannya? Iya. Cara baik-baik dan ngejahatkan kamu. Mau duduk? Duduk ya? Ya? Duduk yang bagus ya? Duduk yang bagus. Duduk. Saya izinkan duduk. Bismillah. Duduk yang bagus, kita bicara baik-baik. Berapa banyak ular di situ? Banyak. Berapa? Berapa banyaknya? Ribuan. Kamu
pimpinannya? Iya. Pimpinannya yang pernah nampakkan diri kamu? Iya. Semuanya di bawah pimpinan kamu? Iya. Saya pindahkan kalian semua ya, tempat yang baru, yang bagus. Mau tempat seperti apa? Mau tempat seperti apa yang kalian mau? Sungai, laut. Mau di mana? Ini aja. Di sini sudah menjadi tempat kami, tempat manusia. Tidak bagus lagi untuk kalian. Ya. Nanti kalian ada yang terganggu di sini. Saya pindahkan ke tempat yang baru ya. Ya. Mau lihat tempatnya? Saya perlihatkan dulu ya. Lihat tempatnya. Pasti kalian senang di sana. Tempatnya bagus. Tempatnya bagus sekali. Pindah sana ya. Semua ya. Mau ya? Siap kan? Siap semuanya. Kamu dulu pimpinannya, siap. Tempat yang baru. Nanti saya kirim juga semuanya ikut ke sana. Ya. Siap ya? Ke tempat yang baru syaratnya harus masuk Islam. Islam, pernah dengar Islam? Belum pernah. Islam itu agama yang bagus, yang damai. Kalau kalian masuk Islam, kalian selamat. Kehidupan kalian nyaman, aman, damai selama-lamanya. Selamat. Ya, keindahan Islam. Lihat keindahan Islam. Suka ya? Ya. Saya islamkan kamu dan seluruh itu anak buah kamu atau apa? Anak buah kamu? Ya. Ada keluarga kamu juga? Ya. Ada. Saya panggil ke sini semua ya untuk masuk Islam ya. Supaya sama-sama masuk Islam ya. Saya panggil semuanya semuanya supaya kalian masuk Islam sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tempatnya tadi mereka? Sungai itu? Ya. Sudah datang semua? Sudah. Sekarang saya islamkan kamu, suruh semua juga ikuti bacaan kamu, masuk Islam semua ya, ikuti bacaan saya dan suruh mereka mengikuti. Perintahkan untuk mengikuti semuanya. Perintahkan semuanya, jangan ada yang tinggal. Sudah semuanya mau ikuti bacaan saya? Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagus, kalian sekarang semua sudah menjadi makhluk yang baik, yang selamat. Tidak pantas lagi kalian berada di tempat tadi ya. Tempat yang baru semua ya. Tempat yang baru saya panggilkan yang menjemput kalian semua. Ikut semuanya ya. Ikut semuanya. Kamu dan pasukan kamu, keluarga kamu, anak buah kamu. Setelah kalian pergi dari sini, sungai itu bersih dari ular. Bersih. Bersih ya. Gak ada lagi. Ada buaya di situ. Selain ular apa di situ? Bangsa kamu. Selain ular apa? Apa? Cuma kamu aja. Kalau di pos ini apa? Di pos ini apa yang ada? Apa yang masih ada di pos ini?
apa? Sosok tinggi besar. Jenis apa itu? Apa? Apa? Siluman. Siluman apa? Gak tahu. Masih ada sekarang yang tinggi sosok besar tadi? Masih ada? Ya, nanti diselesaikan ya. Kalian sudah siap ya, ikut ya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kalian sudah datang, saya keluarkan kamu, ikut mereka dan semua teman-teman kamu ya. Saya keluarkan ya, ikut. Ini tangan saya keluarkan, keluar dari kepala. Siapa namanya? Marta. Bismillah, Marta bangun. Bismillah. Sifat. Sifat. Alhamdulillah, di belah pos akan oleh layak dan seluruh pasukannya alhamdulillah masuk Islam dan dipindahkan ke tempat yang lebih bagus, dan insya Allah ya, para siluman ular itu tidak ada lagi di sungai itu.